Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas secara singkat tentang keadilan angkatan laut dan jebakan dilema moral. Angkatan laut dalam dunia One Piece mungkin terjebak dalam dilema moral. Meskipun ada pemimpin seperti Sengoku dan Garp yang memiliki prinsip keadilan, tampaknya mereka terikat oleh kewajiban melindungi Tenryubito. Beberapa berpendapat bahwa Oda ingin menyampaikan pesan tentang penindasan yang dilakukan pemerintah dunia. Sengoku meskipun memiliki moral baik, terlihat terikat oleh tugasnya yang kontroversial seperti membantu Naga Langit dalam genosida. Garp, seorang yang berjiwa bebas, tampaknya membiarkan kekejaman berlangsung di Lembah Dewa itu selama 38 tahun. Kuzan, seorang pemalas yang baik hati, meninggalkan Angkatan Laut setelah duel melawan Akainu dan melihat genosida Ohara. Beberapa juga berpendapat bahwa anggota Angkatan Laut yang tidak begitu memiliki jabatan mungkin tidak menyadari kekejaman Naga Langit. Namun, naik pangkat membawa mereka lebih dekat dengan kengerian tersebut. Dogma militer mungkin telah meracuni pemikiran mereka, membuat mereka melihat Angkatan Laut sebagai satu-satunya penghalang terhadap kehancuran total oleh bajak laut. Mungkin ada rasa takut untuk bersikap membela, karena itu bisa berujung pada pengadilan atau hukuman oleh Angkatan Laut. Dalam pandangan mereka, mendukung Naga Langit mungkin dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada membiarkan para bajak laut melakukan kekerasan lebih buruk. Well, terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!